Teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya Gaspar Araja di Araja Channel. Kali ini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman awal saya bermain sasando, karena selama ini ketika saya perform, orang selalu bertanya kira-kira latihan sasando itu berapa lama sih, kira-kira latihannya bagaimana, dan apakah susah atau gampang bermain sasando itu? Saya selalu menjawab, bermain sasando itu seperti bermain alat musik lainnya. Ada gampangnya, ada susahnya. Tapi seperti kita bermain alat musik lain, tentunya kita perlu latihan. Dan di sini saya mau menunjukkan bagaimana video saya waktu awal-awal ya bermain sasando itu, belum sampai 5 bulan ya mungkin ya. Saya baru belajar pertama sasando, dan teman-teman bisa lihat perbedaannya bagaimana awalnya saya bermain sasando dan sekarang. Permain sasando yang saya miliki sekarang tidak dengan instan datangnya, tapi itu semua karena latihannya. Hampir setiap hari saya berlatih sasando, dan saya kira kalau kita tekun berlatih, kita akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Dan jangan pernah berhenti untuk berlatih.